Sebelum kita mulai video ini, kita mulai dengan berkumpul bersama dulu, guys. Yeah. Alright, are you ready, guys? Ayo kita party di siang bolong, guys. Let's move it. Right. If you want to know the location of every fish, creatures, and trash, and creatures up the deep, just go to my playlist in my channel and you will find all of the location there. Good luck, my friends. Hai guys, kembali lagi bersama gue Bro. Di video kali ini gue masih bermain Creatures of the Deep. Dan guys, hari ini tanggal 12 Juni kita mau share lokasi dari Shredder, guys ya. Oke, langsung saja kita menuju ke spotnya. Seperti biasa, Shredder masih bisa dicari dengan cara cast and wait atau lempar dan tunggu tanpa menggunakan monster bait, guys ya. Pokoknya kalau udah spotnya benar hari ini, kalian pasti ketemu dengan monsternya. Dan untuk teman-teman yang baru main, kalian wajib melakukan quest utama di map apapun itu kalau ingin mencari monsternya, guys ya. Tujuan dari quest utama itu adalah untuk kalian bisa bertemu dengan monster, guys. Jadi kalau tidak melakukan quest utama, jangan harap bertemu dengan monsternya, guys ya. Oke, seperti biasa gua akan tunjukkan dengan melempar monster bait, guys ya. Dan spot monster bait untuk sesama player, semua player maksud gua itu tidak selalu sama ya, tapi masih sekitar area yang gua akan lempar di video kali ini, guys. Alright, good luck to catching it and have a great day and night to catch your Shredder in Creatures of the Deep. Good luck, my friends.